itu sosok politikus yang luar biasa, apa ya, luar biasa punya suatu prinsip, prinsip kerja, prinsip hidup yang kuat, di mana beliau selalu berhasil untuk menjadi seseorang yang idealis, tapi mempunyai apa ya, tetap mempunyai ikatan yang kuat dengan masyarakat. Beliau beliau adalah gubernur yang luar biasa, salah satu gubernur yang sangat-sangat saya kagumi, bukan hanya untuk Jakarta tapi di seluruh dunia. Saya suka melihat banyak apa ya, profil-profil gubernur dari ya di London atau di US atau dimanapun, tapi Pak Ahok sendiri sangat menonjol karena kinerja beliau juga, dan juga karena cara beliau mensosialisasikan dirinya sendiri. Saya mengagumi Ahok sudah ya dari sebelum beliau menjadi gubernur, beliau menjadi wakil gubernurnya Bapak Jokowi. Dari situ saya mulai merasa beliau ini adalah seorang politikus yang tegas, mempunyai ide-ide yang luar biasa dan tidak mudah terhasut oleh yang bisa kita sekarang lihat suap atau apapun. Beliau mempunyai prinsip yang tegas. Itu yang saya suka. Itu yang beda. Itu sangat beda dari yang dari orang-orang lain, dari pejabat-pejabat yang lain. Punya banyak andil infrastrukturnya Jakarta pun jadi luar biasa amazing. Aku maksudnya saya melihat banyak perubahan yang berarti lah dari Jakarta. Nah, dari situ itu benar-benar yang terpatri, benar-benar dari di otak saya itu ya, kayak ininya Semanggi, apa tuh namanya? Bundaran Semanggi yang sekarang dibuat, yang sudah jadi, itu salah satu yang mengingatkan saya oleh Ahok. Tapi banyak sekali yang daerah-daerah tertinggal, tutupnya beberapa situs yang mungkin kurang senonoh ya, seperti Kalijodo atau yang lain, itu banyak sekali beliau punya andil untuk Jakarta, membersihkan Jakarta dari apapun itu, dari kotoran atau dari pungli-pungli yang pokoknya dari berbagai aspek lah. Itu sangat amazing menurut saya. Amazing, ya? Untuk kalian semua, jangan lupa nonton film Ahok tanggal 8 November rilis. Aku aja udah nggak bisa tahan, aku pengen banget nonton dari sekarang. Jadi kalian jangan lupa nonton 8 November ya untuk film Pak Ahok. Stay tune ya guys, pokoknya I'll see you di teater. Okay.